ini bahan-bahannya kita pakai mentega 2 ons setengah. Kemudian ada gula. Gulanya 6 ons. Kemudian tepung 1 ons, telur 7 biji. Kemudian air pisang 1 botol. Kemudian kental manis 1 kaleng. Ini ada agar-agar 6 bungkus. Agar-agarnya 6 bungkus dan vanili. Nah, ini bahan-bahannya. Washi mo washi tokkatteul ga kong 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 sarangi tokkatteul go uri dureul manneumyeon kong 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 washi mo washi tokkatteul ga kong 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 sarangi tokkatteul go uri dureul manneumyeon kong 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 washi mo washi tokkatteul ga kong 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 sarangi tokkatteul go uri dureul manneumyeon kong 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 washi mo washi tokkatteul ga kong 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 sarangi tokkatteul go uri dureul manneumyeon kong kong kong. Pertama kita buat dulu agar-agar berbentuk agar-agar biasa, kasih gula. Kemudian kita potong dadu untuk hiasannya sebagai mutiara, kita taruh di atas loyangnya. Seperti ini. Kita tuangkan adonan yang sudah bisa warna hijau sesuai selera. Disesuaikan saja sesuai dengan selera.